Belum bisa share screen, Om. Okay. Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Aduh. Selamat datang kembali bergabung di PHP ID Online Learning edisi 157, edisi terakhir di tahun 2021. Sebagai informasi teman-teman, ini adalah seri ke 107 kali di tahun ini. Jadi ini sudah diadakan selama 107 kali. Wah, bayangin satu tahun aja bikin webinar 100 lebih. Dan ini adalah seri terakhir dan di bulan Desember ini masih dalam edisi belajar daring, belajar online bareng Sri Kandi IT. Di seri terakhir, di minggu terakhir tahun Desember 2021 ini, ada pemateri jauh banget sekarang. Kita beda time zone, dia adalah Fitria Wulandari. Kebetulan dia adalah member female geek dulunya di kota Medan. Lama sekali di Medan, terus melancong ke Korea belajar tentunya, dan sekarang sudah ada di Irlandia. Jadi kita beda time zone 7 jam. Nah, kita akan berbagi topik hari ini yang sangat menarik juga. Wow, wonderful. Lihat di topiknya. Genetic algorithm, salah satu bagian dari dunia artificial intelligence. Karena dia adalah student di PhD student yang ada di sana, dan dia akan berbagi cerita mengenai riset-riset tentang genetic algorithm. Ya, kita akan dengarkan biar dapat insight aja. Mungkin juga dia akan berbagi bagaimana caranya mendapatkan beasiswa di Amerika, di Irlandia sana. Jadi topik hari ini akan sangat menarik banget. Kita akan belajar sama-sama dari beliau, dan seperti biasa format acara adalah 45 menit presentasi. Dan di bagian kedua kita akan masuk ke tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silakan gunakan kolom komentar yang ada. Sekarang sudah ada 24. Selamat bergabung. Teman-teman 24-25 sekarang yang sudah bergabung. Jangan lupa manfaatkan kolom komentar untuk kita bertanya baik terkait topik maupun mungkin ya teman-teman kepingin dapat beasiswa di Eropa sana. Oke, tanpa perlu menunggu waktu, kita akan mulai PHP ID Online Learning, dan waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Fitri. Sebentar, saya setting dulu. Oke, ya. Oke, silakan. Udah bisa share screen ya? Okay. Harusnya udah. Oke. Okay. Iya. Kelihatan, Om? Kira-kira? Yes, perfect. Oke. Okay. Halo semuanya. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan hadir dalam webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitria Wulandari. Jadi pada kesempatan kali ini, satu kebanggaan tersendiri bagi saya di saat Om Peter minta saya buat mengisi acara di PHP ID Online Learning. Dan jujur saja, saya memilih di tanggal sekarang itu memang karena waktunya liburan. Jadi saya kenal Om Peter dulu memang karena awal bergabung di PHP Indonesia di tahun 2012 ya Om ya. Kemudian pada saat itu saya masih kuliah S1. Saya ikut aktif jadi pengurus di wilayah Medan karena kebetulan saya dari Medan. Kemudian beberapa kali ketemu juga sama Om Peter, terakhir ketemu kalau nggak salah di tahun 2017 di Medan. Oke, langsung saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya beranikan diri untuk membahas tentang genetic algorithm. Oke, tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Fitria Wulandari Ramlan. Kalau di Indonesia, asal saya dari Medan. Namun saat ini saya sedang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan S3 atau PhD di National University of Ireland Galway atau disingkat dengan NUIG. Ini saya di Department of Computer Science di dalam programnya Science Foundation Ireland di Center of Research Training in Artificial Intelligence. Untuk karir saya, saat ini saya merupakan doctoral researcher di Data Science Institute di NUIG Ireland sejak tahun 2021 ini, baru 3 bulan. Dan insya Allah kontraknya itu akan habis pada tahun 2025. Kemudian sebelumnya saya merupakan research assistant di Evolutionary Computation in an Intelligent System Lab
di Korea Selatan, di Gyeongbok National University Korea, yang mana pada saat itu kami bekerja sama dengan LG Company Convergence Research Center dari tahun 2018 sampai 2020. Dan sebelumnya lagi, saya juga bergabung di Intelligent Robot Lab di kampus yang sama, di Gyeongbok National University South Korea, dari tahun 2016 sampai 2017. Untuk research interest atau bidang research yang saya minati itu terkait dengan machine learning, kemudian evolutionary optimization algorithms, kemudian operational research seperti linear programming, sequencing problems, etc. Kemudian computational intelligence yang mana terkait dengan fuzzy logic, neural networks, evolutionary computation, learning theory, probabilistic, terus algorithm generation atau customization. Jadi memang full of math semua, full of matematika semua. Jadi untuk pendidikan yang saya mention sebelumnya bahwa saat ini saya sedang melaksanakan S3 atau PhD di National University of Ireland Galway, S2 atau Master of Science kemarin dua kali. Pertama di Mechanical Engineering di Gyeongbok National University, kemudian kedua kalinya di tahun 2018 sampai 2020 di Electronics Engineering di kampus yang sama di Gyeongbok National University. Dan untuk S1 saya di Universitas Harapan Medan. Adapun honor dan awards yang pernah saya dapatkan yaitu seperti saat ini saya PhD saya ini di mendapatkan support funding dari beasiswanya Science Foundation Ireland di bidang CRTAI. Nanti kalau ada yang mau diskusi atau tanya-tanya tentang beasiswa, boleh banget nanya ke saya. Karena di sini juga ternyata untuk bisa lanjut ke PhD itu nggak perlu dari master. Jadi dari lulus S1 itu bisa langsung ngambil PhD. Gitu. Kemudian di 2018 sampai 2020 saya mendapatkan beasiswa dari Gyeongbok National University dengan nama King's, itu KNU International Graduate Scholarship. Kemudian dalam periode yang sama juga saya bergabung dengan proyeknya National Research Foundation-nya Korea serta terakhir mendapatkan beasiswa dari Brain Korea. Kemudian di tahun 2016 sampai 2017 saya juga mendapatkan beasiswa dari King's dari KNU. Oke, jadi di sini materi yang akan saya bahas adalah penjelasan atau pengenalan secara teori dari genetic algorithm, kemudian practical discussion dari genetic algorithm. Nah yang saya tunjukkan saat ini adalah sebuah cover bukunya Francis Buontempo, yang mana dari gambarnya ini sendiri sudah menyimpulkan bahwa genetic algorithm pada program machine learning ini dapat membantu kita untuk membuat AI models dan evolve the solutions atau menyusun atau mengembangkan banyak solusi. Jadi algoritma ini sebenarnya sangat penting sekali karena algoritma ini dalam banyak kasus mampu membantu memecahkan masalah sulit yang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Jadi biasanya algoritma ini itu telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi kehidupan nyata seperti data centers, kemudian di electronic circuit design, ada juga dari code breaking, image processing, ada juga di artificial creativity dan juga scheduling. Jadi menurut Salvatore Milano, dia seorang Italian. Jadi dia mengatakan bahwa genetic algorithm are good at taking large, potentially huge search space and navigating them, looking for optimal combinations of things solution you might not otherwise find in a lifetime. Jadi genetic algorithm ini genetic algorithm ini baik dalam mengambil sebuah keputusan yang besar, sangat berpotensi pada ruang pencarian yang besar dan juga mampu menavigasinya mencari kombinasi yang optimal dari berbagai hal bahkan solusi yang mungkin tidak dapat ditemukan begitu ya. Membahas sejarah sedikit. Jadi sebuah genetic algorithm adalah algoritma berbasis pencarian atau search based algorithm yang digunakan untuk memecahkan masalah pencarian dan optimasi dalam machine learning. Jadi algoritma ini adalah
bagian dari evolutionary algorithm yang asalnya diciptakan oleh Darwin, Charles Darwin, untuk mensimulasikan proses evolusi biologis. Kemudian dikembangkan oleh John Holland dari University of Michigan pada tahun 1970. Ini yang digunakan dalam komputasi. Jadi algoritma genetika ini menggunakan konsep genetika dan seleksi alam untuk memberikan solusi terhadap masalah. Jadi biasanya ini untuk merancang perangkat lunak sistem buatan yang mempertahankan kekokohan sistem alami. Kemudian ada juga dari genetik algoritma ini yaitu menyediakan teknik dan efisien dan efektif untuk pengoptimalan dan aplikasi machine learning. Dan terakhir banyak digunakan saat ini di kalangan bisnis, ilmiah, dan teknik. Okay, jadi ini adalah genetik algoritma. Jadi genetik algoritma itu adalah bagian dari evolutionary algorithm. Dan gambar yang sedang kita lihat saat ini merupakan struktur umum dari evolutionary algorithm. Jadi semua evolutionary algorithm itu dimulai dengan inisialisasi yang berarti membuat beberapa solusi acak untuk masalah optimasi. Jadi sebagai contoh, kita memiliki populasi awal yang berisi beberapa solusi yang dihasilkan secara acak untuk masalah optimasi, dan kemudian kita akan meneruskan populasi awal ini ke loop yang dikenal sebagai evolution loop. Jadi loop of this evolution akan terus berlanjut hingga kita sampai ke beberapa kriteria yang terpenuhi. Jadi pertama-tama itu kita akan memilih anggota populasi saat ini atau current population, di mana yang di awal populasi itu telah memenuhi kriteria. Jadi sebagai contoh, kita ingin membeli sebuah mobil atau sebuah rumah yang budget dan kenyamanannya itu berdasarkan dengan optimisasi keinginan kita yang umumnya itu secara genetic solution. Jadi contoh dari X and Y gitu. X-nya adalah budget kita dan Y-nya merupakan kenyamanan kita. Jadi dari posisi itu kita menentukan titik poinnya yang sesuai dengan budget dan kenyamanan kita gitu. Atau lebih mudahnya kita dapat berkaca pada keturunan pernikahan, dikarenakan memang algoritma ini dikembangkan dari seleksi alam atau disebut dengan mating opportunities, karena algoritma ini dikembangkan dari evolusi biologis yang saya mention di awal tadi. Jadi kita dapat melakukan seleksi di sini, dan setelah ini kita akan melakukan beberapa proses reproduksi, dan solusinya akan memiliki keturunan atau offspring. Dan apa yang bisa menjadi keturunan dari sekumpulan angka, atau apa yang bisa menjadi keturunan dari suatu solusi N untuk masalah optimisasi, bisa menjadi solusi yang serupa. Nah, jadi hasilnya itu dapat menjadi kombinasi dari beberapa solusi yang dikenal sebagai parent solution atau seperti secara alami, dan mereka dapat bekerja sama untuk membuat solusi baru yang mungkin lebih baik dan yang mungkin mewarisi keunggulan dari orang tuanya, sehingga mereka akan bereproduksi dan kita akan mensimulasikan proses ini dengan cara seperti crossover yang merupakan perkawinan sederhana atau simply mating. Dan kita akan mensimulasikan proses mutasi dalam algoritma genetika yang mengubah beberapa gen secara acak untuk membuat algoritma lebih eksploratif dan untuk membuat beberapa solusi menjadi inovatif untuk masalah tersebut. Jadi setelah kita memiliki hasil dari populasi keturunan, kemudian kita akan melakukan seleksi, dan ini adalah lingkaran evolusi, the selection and reproduction. Dan jika beberapa kriteria terminasi telah terpenuhi, maka kita dapat menghentikan eksekusi tersebut. Jadi kita memiliki langkah terminasi di sini dengan syarat, tentu saja jika termin kondisi telah terpenuhi. Jadi seperti inilah struktur umum dari algoritma evolutionary, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa algoritma genetika adalah bagian dari evolutionary algorithm, tapi kasusnya lebih spesifik. Oke, jadi ini adalah struktur umum dari algoritma genetika. Jadi struktur umumnya adalah yang pertama itu ada initialization population atau populasi dari awal. Kemudian kita akan memilih parents
dan melakukan crossover atau kawin silang. Dan kemudian kita akan melakukan muted offspring. Jadi offspring atau keturunannya itu, gen dari keturunannya itu kita mutasikan, kita pilih dan mutasikan untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian dari hasil tersebut kita melakukan merge main population pada keturunannya, dan akhirnya kita evaluasi, kita sorting, dan kita seleksi. Begitu. Oke, langsung saja. Jadi pertama-tama mari kita membahas tentang crossover. Jadi crossover ini adalah operator yang menerima data dari dua parent. Jadi ada parent 1 dan parent 2, kemudian kita memberikan informasi dari parent 1 dan parent 2 ke operator crossover. Kemudian dari crossover tersebut dihasilkanlah data untuk dua anak keturunan 1 dan keturunan 2 dari hasil persilangan gen yang digabungkan dari hasil dua parent yang mewarisi sifat sifat karakteristik dari pada orang tuanya tersebut. Oke, misalkan, sorry, misalkan dari kita asumsikan bahwa kita memiliki kromosom dalam format biner. Nama lain dari parents ini adalah kromosoms. Jadi sebagai contoh di sini kita memiliki dua parents atau kromosom. Jadi masing-masing parent memiliki 8 binary numbers, contohnya. Kemudian crossover ini juga memiliki 3 macam jenis ya. Jadi ada single point crossover, two point crossover, dan uniform crossover. Jadi single point crossover ini kita akan memilih posisi secara acak untuk memotong kedua kromosom dan kemudian mengganti satu bagian, misalnya dari sisi kanan. Kita lihat sisi kanan. Jadi ada parent 1 ada nilainya ada 0100101 dan yang kedua ada 11100010. Jadi untuk menghasilkan keturunan atau offspring itu dilakukan dengan cara memotong secara acak dan akhirnya di switch. Jadi ini ada bagian tail, head and tail, kepala dan ekor. Jadi yang di switch itu adalah bagian ekornya. Jadi seperti yang kita lihat, offspring 1 atau keturunan pertama itu lebih banyak kosongnya daripada satunya. Sedangkan offspring 2 lebih banyak satunya daripada kosongnya. Perlu diketahui bahwa dari keturunan crossover sebenarnya jika lebih banyak angka nolnya itu sebenarnya hasilnya jauh lebih baik. Gitu. Kemudian ada pula two-point crossover. Two-point crossover ini, jadi kita memotong secara acak dua. Jadi ada head, body, and tail. Jadi kepala, badan, dan ekor. Dan yang di-switch adalah di badannya. Gitu. Jadi bisa kita lihat yang dari awal ini dipindahkan. Seperti itu. Ya, kemudian ada pula uniform crossover dan ini adalah crossover lainnya. Jadi kita memiliki di sini ada 0100101 dengan uniform crossover ini kita memilih mana yang mau kita kita lakukan kawin silang berdasarkan gene-nya. Jadi yang kita pilih dari offspring-nya ini adalah yang kita pilih. Jadi gini, ini saya memilih gen pertama, kemudian gen kedua saya tidak pilih. Jadi dari parent kedua yang saya pilih, kemudian dari parent pertama gennya 1, 2, 3, 4, 5 yang di parent di gen kelima ini kita lakukan perputaran karena yang kedua ini tidak terlalu kelihatan karena parent pertama dan kedua itu sama-sama satu. Jadi yang bisa kita lihat di sini jadi dilakukanlah switching di sini bisa kelihatan yang satu ini tetap kita pilih, yang kosong juga kita pilih, dan yang terakhir ini satu dan nol kita switch. Namun untuk offspring kedua, untuk keturunan kedua, kebalikannya. Jadi kita memilih yang tidak dipilih, gitu.
Jadi seperti contohnya, satu kita tetap pilih, kemudian satu juga yang tetap satu ini kita putar, kita inverse, kemudian satu dari parent kedua, kemudian nol tetap kita pilih, kemudian yang satunya ini kita pilih, kemudian dari yang nol ini kita pilih, yang satu dia tidak pilih tapi kita pilih, kemudian sorry, dan yang satu ini kita pilih dari inverse-nya. Begitu. Nah, jadi dari offspring yang sudah kita pilih ini, kita menuliskan sebagai operasi matematikanya, anggap jika kita mempunyai parent, pertama misal ada X1 sama dengan X11, X12, X13, sampai dengan X1N. Ini adalah induk dari parent pertama. Dan juga kita memiliki dari parent kedua, yaitu X21, X22, X23, sampai X2N. Ini untuk parent kedua. Kemudian kita memiliki hasil dari keturunan Y, keturunan atau kita sebut dengan offspring. Ini kita notasikan dengan Y. Jadi Y1 ini adalah Y11, Y12, Y13 sampai Y1N, dan keturunan kedua yaitu Y2, Y21, Y22, Y23 hingga Y2N. Nah, untuk menghitung nilai-nilai ini itu kita harus membuat beberapa flex, misalnya vektor bilangan biner untuk nol dan yang bernama dengan alfa, dan kita memiliki alfa 1, alfa 2, alfa 3 hingga alfa n, dan kemudian kita akan memiliki nilai dari dua offspring. Y ini Y1i dan Y21. Jadi Y1i itu kita notasikan dengan alfa x1 alfa i kali x1i plus 1 kurang alfa i kali x2i, dan untuk keturunan kedua Y2i sama dengan 1 kurang alfa i kali x1i plus alfa i x2i. Jadi inilah rumus dari uniform crossover. Jadi inilah contoh, inilah cara bagaimana single point crossover, two point crossover, dan uniform crossover gitu. Kemudian ada pula mutation. Jadi operator berikutnya ini yang akan saya bicarakan adalah mutasi di nature. Jadi mutasi adalah error in replicating. Jadi sejenis kesalahan dalam mereplikasi dan menyalin gen, dan kita memasukkan mekanisme ini dan disimulasikan di dalam algoritma genetika untuk menambahkan beberapa tingkat kesalahan yang meningkatkan kemampuan eksploratif dari algoritma genetika, dan itu memungkinkan untuk menciptakan solusi inovatif dan revolusioner untuk masalah kita. Jadi ide yang bagus ini untuk memilih proses mutasi yang disimulasikan, dan untuk melakukan ini kita memiliki operasi yang menerima solusi tunggal dan mengembalikan versi mutan dari solusi itu. Jadi sebenarnya mutan itu sendiri bekerja dengan cara misalnya untuk merepresentasikan biner, dan nanti kita akan membahas tentang mutasi dalam ruang variabel nyata. Oke. Jadi misalnya kita asumsikan bahwa di sini kita memiliki solusi kromosom gen biner X1, X2 hingga XN, dan di sini kita tahu bahwa semua ini adalah 0 atau 1 untuk dipertahankan. Jadi misal metode sederhana kita ada indeks J, ini secara acak dari 1, 2 hingga N. Jadi J ini adalah bilangan acak dalam rentang himpunan yang dipilih secara acak, dan setelah memiliki indeks, kita akan mengubah X ini menjadi himpunan persamaan. Jadi kita memiliki X prima atau X action sebagai X prima 1
X'2 sampai X'n. Jadi kita memiliki X'i di sini, di mana I itu tidak sama dengan J, dan untuk yang keduanya I minus XI, di mana I is sama dengan J. Mungkin agak bingung ya? Semoga tidak. Oke, jadi kita asumsikan ini bahwa kita memiliki populasi dan kita memiliki individu dalam populasi ini yang di sini, yang dievaluasi, dan kita memiliki nilai objektif dan ukuran populasi ini adalah NPOP. Jadi kita memiliki N anggota POP dalam sebuah populasi ini. Jadi opsi paling sederhana yang kita miliki adalah pemilihan acak, dan itu memilih orang tua secara acak dari populasi ini, dan itu sama dengan memilih misalnya KK sebagai indeks individu yang akan menjadi orang tua sebagai nomor acak dalam kisaran ini di set 1, 2, 3, sampai NPOP. Kemudian kita akan memilih satu anggota dari himpunan secara acak, dan sebenarnya kita akan memilih anggota yang sesuai dalam populasi ini. Jadi ini adalah cara sederhana untuk melakukan pemilihan induk, tetapi itu bukan cara terbaik karena tidak menggunakan informasi apapun tentang kecocokan solusi dan individu dalam populasi ini. Hanyalah cara sederhana untuk melakukan seleksi orang tua sebagai metode kedua kami, kita. Sorry, jadi ini memiliki seleksi turnamen di sini, dan itu menjalankan beberapa turnamen di antara individu-individu dari populasi pertama. Jadi kita memilih beberapa individu dari contoh populasi, misalnya ada 5 anggota dari populasi 5 individu. Kemudian kita akan memilih salah satu dari mereka sebagai pemenang. Kemudian jika kita memilih anggota terbaik dari grup yang dipilih, maka kita akan melakukan seleksi turnamen deterministik. Dan itu memilih anggota terbaik yang dipilih sebagai pemenang turnamen. Namun ada juga versi probabilistiknya dari alat seleksi turnamen, dan itu memilih anggota turnamen sebagai pemenang dengan probabilistik menurut distribusi probabilitasnya. Dan distribusi probabilitas ini mendefinisikan lebih banyak probabilitas pemilihan untuk individu yang lebih baik. Misalnya anggota terbaik dari grup memiliki probabilitas pemilihan tertinggi, dan anggota terburuk memiliki probabilitas pemilihan terendah. Dan kita mendefinisikan distribusi probabilitas tersebut dalam urutan terbaik dan menurun itu yang terburuk. Kemudian metode ketiga ini adalah roulette wheel selection atau pemilihan roda roulette, dan ini dilakukan dengan mendefinisikan distribusi probabilitas juga atas populasi dan mirip dengan pemilihan turnamen probabilistik sebenarnya. Jadi kita akan mendefinisikan distribusi probabilitas ini dengan cara bahwa semakin baik anggota populasi, semakin baik individu yang dimiliki. Jadi lebih banyak probabilitas seleksi sebagai orang tua, dan ini dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Dan ketika kita ingin menerapkan seleksi roda, kita akan membahas tentang cara-cara yang tersedia untuk menentukan probabilitas seleksi. Tetapi setelah ini sebenarnya kita akan membuat roda roulette dengan luas secara proporsionalnya dengan peluang pemilihan anggota. Kemudian kita mempunyai indikator di sini, kita akan memutar roda. Ini adalah setelah berhenti, maka misalkan kita pilih bagian yang diarsir ini, karena indikator menunjukkan bahwa daerah ini adalah luasnya sebanding dengan peluang pemilihan yang didefinisikan dengan cara simulasi dari roda roulette. Oke, jadi metode ini adalah metode lain yang memiliki kesamaan dengan pemilihan turnamen dalam pemilihan acak. Begitu. Oke, jadi ini kesimpulannya, kita memiliki data awal dari dua parents, dan setelahnya kita memiliki data hasil dari offspring, dari crossover. Setelah itu kita melakukan merging dengan cara mutation. Setelahnya itu kita melakukan shorting, dan kita menghapus data yang tidak dipilih, tidak penting karena nilainya itu lebih besar atau tidak sesuai dengan kriteria kita. Dan akhirnya kita mendapatkan hasil kita. Jadi inilah konsep dasar dari genetic algorithm.
Oke. Untuk practical discussion-nya, jadi saya ini mengangkat dari tesis S2 saya. Jadi saya membahas tentang next release problem. Jadi tujuan dari next release problem itu adalah untuk menemukan the most suitable set dari task untuk mendapatkan hasil dari software. Jadi misal gini, kita ingin membangun software. Software itu kan ada versinya kan, dari level beta sampai yang kayak level 1.0 atau 1.1 seperti itu. Jadi setiap versi itu ada tingkatannya yang akan kita bangun berdasarkan apakah ini bisa untuk minimize cost yang ingin kita perusahaan atau kita keluarkan, tapi juga memaksimalkan kenyamanan daripada customer. Jadi ini based on optimization objective. Di sini ada single objective dan multi objective yang saya gunakan. Jadi kenapa optimization di NLP? Jadi tujuannya adalah untuk mendevelop atau menganalisis bagaimana cara meminimum requirement syarat persyarat syarat-syarat seperti fair selection of demand for jadi di sini ada lima tujuan yang saya ambil, di mana di sini saya menggunakan multi atau many objective, including bagaimana kita mendapatkan maksimum profit dari customer gitu. Kemudian yang kedua itu adalah dari semua objek multi objective NRP. Jadi saya mengambil dari dua kasus, jadi profit cost dan profit and fairness. Jadi profit cost itu keuntungan daripada software tersebut dan juga fairness-nya. Kemudian dari sisi research ya, dari the Pareto Frontier itu general method of resolving the multi objective NLP, yang mana kita mengkoleksi the optimal solution yang ditawarkan. Jadi dari pihak user itu mereka menseleksi requirement dari dua balancing overlapping. Jadi based on the criteria yang saya ajukan begitu. Jadi problem statement yang saya angkat yang pertama itu mengindikasi usernya atau klien. Kemudian yang kedua adalah dari segi requirement yang diajukan, dan terakhir ini adalah dari cost production-nya. Adapun objective formulation yang saya bahas adalah the minimum of requirement cost. Jadi dengan harapan kita pasti perusahaan ingin kalau bisa tidak mengeluarkan budget yang besar, tapi bisa memenuhi kenyamanan daripada customer. Begitu. Kemudian ini semua ketiga ini coverage of requirements for customer. Jadi semua keinginan customer itu terpenuhi, dan juga the fairness customer and the fairness of research allocation-nya juga terpenuhi. Nah, di sini saya mengajukan mutasi operation, di mana operasi dari mutasi ini jadi secara random kita memiliki empat contoh poin yang sudah dipilih. Jadi di sini ada 01001, 1001, 1010, dan 1100. Jadi dari hasil ini 0,75 ini adalah rata-rata dari kolom pertama seterusnya gitu. Jadi dari eksperimental analisisnya ini sendiri, jadi saya dari eksperimen ini saya menjalankan
sebanyak 250 generation dengan eksekusi 30 run. Jadi setiap run itu, setiap kali algoritma ini jalan, ada 30 kali eksekusi dengan 250 generasi. Kemudian di sini juga saya dealing dengan stochastic algorithm. Jadi statistical analysis-nya ini adalah menemukan hasil yang dibutuhkan in order to compare them with some confidence. Jadi dataset yang saya ambil itu adalah dari genome dan saya lupa satu lagi ini. Jadi setiap problem, contoh problemnya itu ada memiliki 3.502 data dan contohnya ini requirement datanya, kemudian ini customer-nya, kemudian ini requirement cost-nya, kemudian ini customer profits-nya, sedangkan ini request by customer. Jadi dan terakhir inilah hasil dari, jadi saya melakukan non-sorting genetic algorithms 2, NSGA 2 dengan single point crossover dan bitwise mutation. Dan kedua ini adalah saya bandingkan dari NSGA 2 dengan single point crossover reduced mutation. Ini hasil dari dua objektif yang saya ini. Begitu. Kemudian itu aja sih yang saya bawa, Om. Untuk tentang terkait beasiswa ada juga. Jadi ada tadi Om Peter ada mention tentang beasiswa. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk beasiswa di Korea, mungkin saya bisa kasih sarannya persiapkan IELTS penting paling pertama, kemudian skills kita, kemudian kita bahas di bagian kedua aja itu boleh? Oh oke, okay, boleh. Ada yang nanya sih, boleh ya? Oke. Okay, di bagian okay, tanya boleh. Jawab aja sekalian. Ya oke, okay, boleh Om. Boleh ya? Ya oke. Okay. Alright. Jadi untuk genetic algorithm hanya itu ini sih, karena memang introduction aja yang kita bahas. Introduction. Wow, introduction. Baik. Memang penuh dengan matematika, Om. Penuh dengan matematika. Oke, okay. Boleh tutup screen-nya? Kita akan boleh, masuk sesi kedua. Boleh, Om. Oke, okay banget nih. Ini baru topik mantap. Sudah mulai ada yang pusing. Oke, kita akan masuk ke bagian kedua. Dan sebelum kita masuk ke bagian kedua, Mbak Fitri boleh istirahat minum sebentar karena ada beberapa pesan yang mau saya bacakan dulu. Habis itu nanti kita masuk ke sesi kedua. Oke, PHPAD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Codepolitan. Codepolitan adalah platform pembelajaran secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Oke, ada promo-promo di mereka di akhir tahun. Manfaatkan teman-teman, siapa tahu teman-teman bisa beruntung. Dan masih dari rumah komunitas, sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan berkualitas dan tanpa minimum order. Nah, ada promo untuk rompi seperti ini, ya kalau teman-teman pingin di komunitasnya juga boleh, di pakai logo PHP ID juga boleh, silakan. Dan dari ID Cloud Host, ini adalah penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD Cloud Hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015. Telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Terakhir dari Refactory, yang adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Kami percaya Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Alright, oke, okay. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan
Banyak yang langsung berkomentar di grup, udah mulai pusing kali mereka. Tadi saya baru mikir, oh genetik sih ya. Tadinya saya pikir tuh awal-awal saya ngomongnya generik ya. Ternyata iya. Genetika. Jadi ilmu genetika. Biologi campur sama matematika, campur sama genetika, biologi, matematika, artificial intelligence. Iya, dikomputasikan. Ya, itu ya Mas itu. Ya, komputasi. Saya jadi merasa kayak Charles Darwin tiba-tiba belajar gen-gen. Ini ada komentar dari Agus Sukamto. Salam bunga sepasang. Apa maksudnya ini? Saya kurang paham dia maksudnya apa nih. Apa itu? Terus dari Tengku Muhammad. Oh, halo Kak. Selamat belajar dari Freddy, temanya keren. Ryan Francisco, udah lebih nyaman pakai bahasa Inggris ya, Fit? Katanya. Wah, si teman ini sama-sama. Agak ribet ya memang ya, Om ya? Dia lagi komen di situ, si Ryan. Dan pertanyaan pertama dari Devi Ardiana. Nah, seperti yang sudah diinformasikan. Proses dari info tentang beasiswa hingga dapat beasiswanya gimana? Nah, itu dulu deh, sebelum kita masuk pertanyaan yang lebih serius. Nah, itu gimana? Okay. Ini yang beasiswa Korea atau yang Irlandia, Om? Dia atau dua-duanya? Nggak dijelasin, dia nggak ditanya mungkin. Tapi coba aja yang dua-duanya juga nggak apa-apa. Oke, okay. Jadi kalau Fitri kemarin tuh memang beasiswanya nggak memilih dari Indonesia. Jadi Fitri memilihnya, ya tau lah, pokoknya milih nggak dari Indonesia. Jadi waktu Fitri di Korea kemarin, mungkin Fitri bisa share screen ya, kasih info boleh, sedikit. Boleh. Silakan. Saya mau buka email. Bisa kan? Bisa. Nah, ini salah satu. Jadi kalau misalnya tertarik di Korea, itu caranya cuman cara gampangnya. Kita buat CV, English Certificate, of course. Kemudian bikin surat motivasi kita, letter of motivation. Kemudian transkrip yang menunjukkan lah apa, ada related apa, background S1 atau S2 kita dengan bidang yang akan kita ambil nanti. Kemudian ada letter of recommendation dari profesor. Kemudian ini, jadi kemarin karena saya lulusannya dari luar, jadi sertifikat yang saya dapat itu bisa menggantikan IELTS gitu. Nah, jadi kemudian kita kayak cari aja universitas yang kita tuju di Korea. Jadi cari profesor yang kira-kira sama research interest-nya dengan kita. Kita cari, kemudian email profesor tersebut. Begitu. Nah, kalau misalkan untuk di Irlandia, full of makanan sih. Mana kos. Jadi kemarin itu sebenarnya Fitri ada post Om di sini, kali mana tahu ada teman-teman yang tertarik untuk mana sih? Ya ini dia. Untuk tertarik untuk PhD di Irlandia. Jadi program yang Fitri ambil ini namanya kan Science Foundation Ireland. Jadi Science Foundation Ireland itu memiliki 7 program. Ini CFTAI di bidang Fitri. Kemudian ada machine learning, ada MARE, ada advanced CRT, ada the real, ada data science dan genomic data science. Oke. Jadi kalau SFI CRT ini CRT AI ini memang fokusnya ke artificial intelligence. Jadi apapun yang terkait dengan artificial intelligence semuanya ada di sini. Jadi program yang mereka tawarkan juga kayak 1.5 tahun di awal, kita memang fokusnya dengan research,
teaching assistant. Kemudian nanti di tahun 1,5 tahun berikutnya kita mulai join industri. Jadi apa yang sudah kita research, yang sudah kita bangun ini selama ini, itu nanti akan diterapkan di industri gitu. Ini memang programnya ini ada kerjasama dengan beberapa industri, jadi kayak IBM, Intel, Xperi, gitu-gitu deh. Gitu kan. Kemudian kalau machine learning ini memang fokusnya ke machine learning. RB ini terkait dengan energy resilient and built environment. Jadi kayak misalkan electrical, energy environment, terus civil bisa apply ke sini. Kemudian untuk yang ini advanced network for sustainable societies. Jadi saya kurang tahu, kurang paham. Mungkin teman-teman bisa ngecek aja lah semuanya di sini. Jadi sekarang ini memang mereka lagi buka sampai bulan Februari. Jadi kesempatan sih sebenarnya. Jadi setelah nanti di bulan Februari, kira-kira di bulan Maret, itu akan, kalau memang aplikasi kita kira-kira kena ke profesor yang oke dengan kita. Jadi di SFA ini kita apply aplikasi kita, CV, letter of motivation, kemudian certificate English, transcript, itu semuanya kita upload. Nanti profesor yang memilih kita. Jadi universitasnya itu juga tergantung dari universitas yang bekerja sama. Jadi kayak Fitri ini kan universitasnya kerjasama dengan UCC, DCU, NUI Galway, tapi di sini ada Trinity College Dublin dan Limerick. Terus kalau universitas yang ini, kalau program ini nih ada 3 universitas yang bekerja sama. Nah, jadi kayak setiap program itu, nah yang ini nih menarik sih sebenarnya. Jadi kayak mereka ada kerjasama dengan Loughborough University dan University College London, Om. Jadi kayak ada setiap kita 1,5 tahun atau 2,5 tahun setelah itu, kita kayak ada switching. Kita akan ke universitas yang kerjasama itu. Jadi kalau misalnya kita kerjasamanya dengan universitas di negara lain, kita bakalan ke negara lain itu juga gitu. Seru sih. Jadi karena ini juga memang international scholarship, pastinya seleksinya juga lumayan. Kemudian ya, jadi kayak mereka itu hanya memilih 30 orang dari setiap tahunnya. Begitu. Mungkin teman-teman nanti bisa memilih. Atau Fitri share aja ya, Om, ke Om. Boleh nanti di kolom, di komentar deh. Kira-kira menjawab nggak nih, Om? Ya, masih ada satu pertanyaan lagi dari orang yang sama soalnya. Tapi nggak apa-apa. Di copy paste, di chat, chatnya Zoom. Nanti saya copy paste lagi. Oke, sebentar teman-teman. Here we go. Oke, pertanyaan berikutnya masih Devi juga. Setiap beasiswa yang didapat selain kompetensi, apakah ada konsekuensi lain yang harus dilakukan? Misal, dapat beasiswa dari perusahaan X, tapi setelah lulus harus bekerja di perusahaan X selama sekian tahun. Ya. Untungnya enggak. Alhamdulillah. Jadi kan kayak beasiswa dari Indonesia, kita harus mengabdi ya selama beberapa tahun gitu kan, Om. Kalau di sini enggak. Jadi kita memang kayak itu kayak hibah sih. Jadi yang Fitri memang karena seleksinya ketat, jadi memang benar-benar lumayan. Yang kita dapat itu juga kayak tuition fee full, mereka yang tanggung. Terus gaji selama 1 tahun itu sekitar 18.500 per tahun tanpa dipotong pajak. Kemudian ada di support juga equipment. Jadi kayak misalnya kita mau apa, laptopnya mau Mac bebas, mau Linux bebas, mau Mac mau Windows juga bebas gitu. Itu ada budgetnya. Terus juga setiap tahun itu kita ada dikasih budget untuk travel business. Wow. Untuk jurnal dan conference ya. Tapi setelah itu nggak ada ini sih, bagaimana kita aja kalau misalnya kita mampu untuk selama waktu join industri itu kita mungkin bisa menempatkan posisi, setelah tamat kita mungkin bisa aja
kerja di situ gitu kan. Yes, nggak ada sama sekali. Oh, enak dong ya. Oke, belajarnya tapi juga worth lah ya. Oke, ada komentar berikut dari Denor Nur Hidayat. Belajar deep learning aja sudah pusing, gimana pula genetik algoritma, perpaduan biologi dan komputasi, perlu CPU seperti apakah itu katanya? Besar. Jadi memang GPU-nya itu memang high level. Jadi kayak research di lab itu kayak kemarin Fitri ngejalanin untuk next release problem itu Fitri pakai 5 komputer dalam menjalankan satu generasi, satu run generasi gitu. Jadi kayak satu bulan baru bisa ngedapetin hasilnya. Satu bulan baru dapat hasilnya. Wow, itu aja sudah 5, satu bulan hasilnya. Wow. Ini dari pertanyaan berikut dari Kak Freddy. Kak tanya contoh penerapannya use case-nya seperti apa katanya untuk tadi, topik yang tadi. Udah banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya kita search ya di Google, itu banyak sebenarnya. Jadi ada beberapa paper mereka menerapkan di scheduling. Tadi Peter ada mention ya, ada di data center, kemudian ada di scheduling, kemudian ada juga untuk penerapan elektronik, apa sih, kayak kita mau membuat apa namanya sih, komponen. Jadi itu kita kan memasukkan beberapa requirement di dalamnya itu. Nah, akhirnya kan kita akan menghasilkan beberapa offspring, keturunan. Nah, hasilnya itu yang nanti akan kita terapkan di komponen yang mau kita bangun gitu. Atau bisa juga di salah satu contoh project pernah yang Fitri bikin itu, jadi kami bikin robot searching untuk agriculture. Jadi gimana robot itu bisa menyiram apa sih namanya, spraying pupuk, pupuk. Jadi mereka dengan waktunya masing-masing, dan nanti dari waktu itu kita kira-kira kayak baterainya itu lowbat. Jadi si robotnya itu sendiri bisa langsung ke docking tempat charging stationnya gitu. Wow, penerapannya mantap juga. Jadi tidak selalu berhubungan sama genetik. Pokoknya ya semua yang berhubungan dengan genetik, genetika ya, atau gimana? Iya, kan kayak semuanya ini kan bakalan mengarah ke artificial intelligence kan, Om. Jadi memang penerapan genetik algorithm ini bisa diterapkan di mana aja. Jadi kayak misalkan untuk menentukan listrik, penghematan listrik kira-kira. Kayak di sini kan juga listrik udah sustainable gitu. Jadi untuk bagaimana mengaplikasikannya ke power system itu juga bisa. Jadi memang general, bisa diaplikasikan kemana aja. Oke. Ryan Francisco, masih dari Ryan nih teman sesama. Selama melihat ini saya merasa beruntung tidak lanjut S2. Ah. Puluh Rain, lanjut dong. Kalau kamu masih bisa ada kesempatan untuk kuliah, kenapa harus berhenti? Oke, dari Muhammad Fakrosi bin Arfianto, mohon izin bertanya. Terkait data-data yang digunakan dalam penelitiannya, bagaimana caranya untuk melakukan normalisasi dan transformasi data-data tersebut menjadi populasi yang siap digunakan? Apakah datanya harus berbentuk data biner? Enggak juga. Jadi itu tadi hanya simple case biner. Jadi untuk variabel yang lain juga sebenarnya bisa gitu. Jadi setiap data kan memiliki kriterianya masing-masing. Nah, jadi dari itu kita memilihlah sorting sama seperti data science. Mungkin next ya, Om, bisa Fitri aplikasikan dari Python gimana untuk genetik. Wow, algorithm. Boleh sekali kalau memang ada kesempatan. Boleh kita lanjut. Next time ya. Ya. Mungkin itu ya. Langsung use case gitu, langsung pakai Python gitu. Code-nya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lanjut. Kemudian untuk fungsi dari objective formulation yang digunakan, apakah sudah ada pilihan fungsi matematika yang digunakan atau sesuai dengan permasalahannya akan dicari solusinya?
Iya, itu kan objektif. Jadi bagaimana kita mau membuat objective formulation-nya itu based dari kriteria apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi kita sendiri yang buat formulasinya itu. Gitu. Baik, oke. Okay. Oke, okay, saya masih menunggu pertanyaan teman-teman. Masih ada yang mau nanya nggak nih? Topiknya menarik nih, soalnya wow, artificial intelligence menjadi profesi yang sangat cantik nih di era 2022 dan seterusnya. Jadi teman-teman yang menguasai dunia artificial intelligence itu akan menguasai dunia. So, silakan gunakan waktu dan kesempatan untuk bertanya, dan mungkin Mbak Fitri ada yang mau ditambahin lagi mengenai topik? Mungkin hanya sekedar ini ya, Om, kayak motivasi gitu. Jadi kan memang future prediksinya di tahun 2035, nanti itu kan dari sekarang sih, dari sekarang sampai ke 2035, semuanya itu kan udah based on artificial intelligence. Memang belum ketinggalan sih buat teman-teman yang memang mau terjun ke artificial intelligence gitu. Jadi Okay. ya kayak kayak kemarin kan memang sebenarnya kan Fitri awal itu dulu fokus di web kan ya Om ya. Ingat Om kan ya. Kan Fitri fokusnya di web. Cuman kan ya memang web bagus. Cuman Fitri karena kayak bosen gitu kan. Makanya Fitri kayak oh mau sesuatu yang beda. Makanya Fitri coba cari-cari keluar gitu. Karena kan kalau ya jadi udah jadi rahasia umum aja sih sebenarnya kalau misalnya bakal hanya terus-terusan di lingkungan Fitri terus, Fitri merasa Fitri kayak nggak berkembang gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman kira-kira ada ketertarikan, go ahead, do it. Belum terlambat kok. Ih, itu sudah jadi sekaligus kata-kata kesimpulan dari topik ini atau masih ada lagi? Karena saya biasanya nanya nih, kalau misalnya ada yang mau di untuk memotivasi mereka, mungkin mereka pingin tahu atau mungkin ya saran-saran lah buat mereka terkait topik kita hari ini. Ada nggak kira-kira? Kalau topik hari ini ya, ini hanya topik umum sih dari salah satu topik umum. Jadi kan kalau misalnya di machine learning kan ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Jadi kan kayak dari reinforcement learning itu kita kan membahas tentang agent ya kan Om. Makanya genetic algorithm ini memang sangat penting untuk dari reinforcement learning. Kedepannya sih bakalan ini sebenarnya genetic algorithm ini udah bidang yang lama kan karena memang dari Charles Darwin ini juga buat ya udah dari ya dia menyimpulkan sudah dari lama, kemudian John Holland juga dari tahun 1970, kemudian sampai sekarang masih digunakan. Jadi kalau misalnya mengaplikasikan genetika algoritma ini salah satu hal yang memang cukup worth it sih untuk kedepannya. Tapi Fitri sebenarnya nggak hanya genetik algoritma yang Fitri pakai di sini. Jadi kayak di PhD ini Fitri lebih ke genetik programming. Jadi kayak membuat program yang bahkan programnya itu tidak tahu kalau dia itu sedang diprogram gitu. Wow. Wow, amazing. Oke. Okay. Lebih matematika lagi. Lebih matematika lagi. I see. Kalau misalnya ada teman-teman yang pingin kontak Mbak Fitri, mau oh, misalnya boleh. Mau kontaknya kemana? Kalau Facebook, aduh, sekarang Facebook lagi banyak. Fitri Facebook, jadi gitu Om, sebenarnya Fitri post, kemudian keluar. Post, keluar. Jadi mungkin email ya Om ya? Oh, email. Email aja ya. Email, kontaknya kemana? Fitri kirim ya. Ntar teman-teman yang mau kontak, mau diskusi atau mau nanya-nanya, silakan kontak ke email yang dikirim ini. Alright, okay deh. Terima kasih banget nih Fitri yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini, luar biasa topiknya. Sukses selalu, semoga sehat-sehat selalu di Irlandia sana. Ya, insya Allah Om kita juga akan ya. Ketemu lagi di lain waktu. Alright, alright, alright. Okay. Kita masuk thank ke you, bagian Om. Pengumuman. Thank you so much udah invite Fitri, udah ngajak Fitri untuk udah ngasih Fitri kesempatan untuk berbagi.
Yes, kita mungkin bisa akan ketemu lagi di topik-topik berikutnya, karena kan masih masih ada mungkin yang bisa di-share. Info aja ke saya, memang kalau misalnya sudah ada waktu mau bagi lagi topik mengenai selanjutan dari topik ini, nggak apa-apa. Karena PAPID Online Learning akan lanjut lagi tahun depan. So, teman-teman stay tune dan baik. Sebagai pengumuman teman-teman, kita karena ini adalah seri terakhir di tahun ini, jadi memang tidak ada lagi PHPID untuk tahun ini. Tapi kita akan lanjut dengan topik-topik di bulan Januari, semuanya sudah terisi, topik-topik cloud kebanyakan dari semua cloud berhasil saya todong untuk ngisi bulan depan. Dari AWS ada, dari Google Cloud ada, dari Azure ada, dari OpenStack juga ada. Nah, jadi topik bulan depan semua tentang cloud. Nah, kita akan lihat tren cloud tahun depan seperti apa dan kita akan belajar dari mereka-mereka yang sudah jago di lingkungan cloud. Dan masih tetap saya mengundang teman-teman yang mau jadi pemateri, silakan isi form di s.bypap.id/jadi-pemateri. Waktunya untuk bulan Februari dan seterusnya. Standarnya adalah hari Selasa jam 7 malam. Dan masih sudah ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan yang terus mendukung program ini sehingga terlaksana dengan baik. Terima kasih teman-teman yang mau akses pembelajaran dari PHPID Online Learning 1 sampai dengan 157 pada malam hari ini, silakan ke learning.byphp.id atau follow Carik Bot di Telegram, ketik topik yang sesuai dengan interest teman-teman, PHPID Learning AI atau PHPID Learning, misalnya genetik, kurang lebih topik-topik seperti itu akan dimunculkan. Donasi tentu masih dibuka untuk teman-teman yang mau berdonasi di PHPID Online Learning. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang juga sudah mendukung program ini, meskipun mereka sudah berakhir tahun ini dan seri terakhir, tapi ada beberapa sponsor yang lanjut di tahun depan. So, masih dibuka kesempatan sponsorship buat teman-teman yang mau dari institusi bisnis yang mau berpartisipasi di program PHPID Online Learning. Teman-teman member yang mau berdonasi, bereceh, bisa menggunakan e-wallet. Nah, silakan scan aja atau ke traktir.id/PHPID, nanti di sana juga teman-teman bisa berdonasi. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHPID Online Learning kita. Terima kasih untuk Mbak Fitri. Sukses selalu.